Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tidak tahiyat masjid antum. Ah, nah, jadi begini Nopal, kalau masuk ke dalam masjid itu di masjid mana saja, sunnahnya dan afdolnya itu adalah Jangan langsung duduk kecuali Salat tahiyatul masjid dulu dua rakaat Salat tahiyatul masjid dua rakaat Di dalam hadis Nabi SAW katakan Kata Nabi SAW Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid Maka janganlah dia duduk Sampai dia salat dua rakaat Salat dua rakaat ini yang kemudian Ulama menamakannya dengan Salat tahiyatul masjid Bahkan sebahagian ulama ada yang sampai mewajibkan ada yang sampai mengatakan hukumnya wajib sholat tahiyatul masjid karena Nabi perintahkan untuk tidak duduk kecuali sholat dulu dua rakaat dan perintah dari Nabi menunjukkan kewajiban kata mereka meskipun wallahu alam, saya secara pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan dia tidak wajib memang dia sunnah ...afdol kita sholat tahiyatul masjid dulu, apalagi kalau masih ada waktu sebelum komat, sholat tahiyatul masjid dulu. Kalau bisa ditambah sel itu sholat qobliyah dan sebagainya. Alhamdulillah bisa dapat pahala kemudian mengerjakan perkara yang sunnah. Nah, uh, sholat tahiyatul masjid ini bahkan jika kita masuk dari uh, masuk ke dalam masjid di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat, misalnya seperti so setelah sholat asar ada kegiatan di masjid kemudian kita datang masuk ke dalam masjid. Kita dibenarkan dan dibolehkan untuk tetap sholat tahiyatul masjid meskipun di waktu yang terlarang, karena sholat tahiyatul masjid ini diistilahkan oleh para ulama dia adalah sholat yang zawatul asbab punya sebab untuk dilakukan, yaitu kita sebabnya adalah karena kita masuk ke dalam masjid, makanya meskipun di waktu yang terlarang pun kita tetap sholat, begitu. Nah, insyaallah lain kali kalau masuk ke masjid jangan lupa untuk tetap sholat tahiyatul masjid baru kemudian duduk. بارك الله فيك